Remaja pelaku pencurian di minimarket ini berhasil ditangkap anggota Reskrim Polsek Muara Bangka Hulu. Saat ini pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Kapolsek Muara Bangka Hulu Kompol Jauhari mengatakan pelaku berinisial RS telah 6 kali melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan kelengahan petugas minimarket untuk mengambil sejumlah barang seperti beras dan barang-barang lainnya yang kemudian disembunyikan pelaku di dalam tas ranselnya. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan beberapa barang bukti yang belum sempat dijual pelaku, serta uang tunai 1 juta rupiah yang diduga hasil kejahatan pelaku. Diduga TSK ini sudah mengambil perbuatannya, sudah berulang-ulang dia mengambil. Waktunya pun juga berbeda, sudah 6 kali sama ini, termasuk sembako, alat tembakau maksudnya beras dan lain-lain. Nah, setelah kita tangkap, kita amankan untuk proses. Untuk sementara, pelaku dan barang bukti masih berada di Mapolsek Muara Bangka Hulu untuk pengungkapan kasus lebih lanjut. Selain itu, polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan pelaku terlibat dalam sejumlah kasus pencurian lain di Kota Bengkulu. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.